Ayah kalawang disalahgunakan tangkal kecubung di sejumlah hing kebon milik warga di Kabupaten Cianjur ditumpas. Eta ketakte di sorang minangka tareka antisipasi tur tangenteng karena kejadian di wewengkon Kalimantan Selatan anu ngabalukarkeun korban jiwa balukartina kecubung. Minangka ketat antisipasi karena penyalahgunaan tanaman kucubung, pamarentah kecamatan jeng desa di wewegan ku TNI Turta Polri numpes pepelakan kucubung di sajumlahin kebon milik warga di lelewak Nyalindung, desa Ciandam, kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Reana pelaku kucubung di eta tempat matak was-was. Satu tas ngenteng karena kejadian di wewengkon Kalimantan Selatan anu mucunghulkeun korban jiwa, balukar nyalahgunakeun kucubung. Cek nuboga kebon, pihak narido upama eta kucubung anu tumumuh di kebona teh ditumpes. Lian timawa pangaruh karena pikiran kawas nu owah, kucubung ge bisa ngelantarankeun kalakuan kawas ODGJ upama disalahgunakeun. Untuk mengantisipasi, sajroning kitu kasih terantip kecamatan Mande nandesken, eta hal teh dilakonan pikeun ngantisipasi penyalahgunaan pepelakan kucubung lantaran matak ngebahayakeun, ari pangnah kitu eta tangkal kucubung teh bisa matak owah jalma anu ngonsumsina. Kita lihat dan kita dengar bahwasanya ada fungsi untuk obat mengobati. Oleh karena itu barangkali nanti kalaupun bunga daun daripada kecubung untuk pengobatan bisa konsultasi dulu dengan pihak-pihak terkait khususnya daripada dinas kesehatan. Ngaliwatan eta ketak teh pihak nanga geuing ka warga sangkan ulah wani-wani ngonsumsi kucubung. Turta upama eta kucubung rek dipake obat, warga diperdih konsultasi ka pihak nunyaho. Heri Setiawan, Bandung TV.